Rakyat Malaysia yang ingin melancong ke luar negara dinasihatkan mengambil insurans terlebih dahulu serta memaklumkan hal berkenaan kepada kedutaan. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, tindakan tersebut penting sekiranya ada sebarang insiden tidak diingini terjadi ketika berada di negara luar. Rakyat Malaysia yang keluar negara ini ada dua. Yang pertama ialah sebaik-baiknya beritahu kedutaan. Saya tahu ada masa kita melancong kita tak bagi tahu, tapi tak rugi untuk bagi tahu saja kepada malawakil kita melancong ke mana. Terutamanya kalau kita melancong ke tempat-tempat yang orang kata adventurous sikit. Yeah. Dan yang kedua, insurans. Saya dapati ramai rakyat kita apabila mereka melancong ke luar negara, mereka tak ada insurans. Na'uzubillah, ya, apabila berlaku apa-apa kemalangan, kecederaan dan sebagainya, pada masa itu akan berhadapan dengan masalah. Kita di Kementerian Luar, kita akan bantu dari segi misalnya kalau ialah menghantar ke menguruskan dari segi fasilitasi, ya, tapi kita tiada peruntukan untuk bantu dari segi mendapatkan rawatan. Begitu juga misalnya kalau mereka terlibat dengan kes-kes yang bersifat perundangan. Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan penterjemahan antarabangsa ke-17 yang menghimpunkan 52 pembentang seluruh dunia dalam kalangan para ilmuwan dan ahli bahasa. Selain itu, persidangan berkenaan bagi memupuk kesedaran kepentingan penterjemahan serta merangka strategi yang sistematik dan komprehensif berdepan era globalisasi. Dalam majlis yang sama, beliau turut menyeru masyarakat, khususnya golongan pensyarah dan mahasiswa, untuk menguasai ilmu penterjemahan kerana ia medium bagi membanteras elemen terorisme. Antara negara terlibat dalam persidangan terbabit ialah Brunei, Indonesia, Australia dan Vietnam.